Halo teman-teman, kali ini kita akan menggambar pemandangan gunung dan rumah teman-teman. Kita buat dulu atap rumahnya yang sisi kirinya. Lanjut kita buat rumah sebelah kanannya teman-teman. Lagi satu. Lanjut kita buat garis agak melengkung untuk tanahnya nanti teman-teman, gundukan tanahnya. Lanjut kita buat sungainya teman-teman, kita buat agak melengkung. Dan terakhir kita tambahi gunung yang besar satu teman-teman. Langsung kita warnai teman-teman. Kita pakai warna biru muda untuk langitnya. Kita tumpuk dengan putih seperti biasa. Lanjut kita warnai gunungnya pakai warna biru tua. Lalu kita gradasikan pakai warna biru yang lebih muda teman-teman. Dan kita kembali pakai warna yang lebih muda. Kalau kalian tidak punya warna yang muda, kalian bisa pakai warna yang kalian punya teman-teman. Terakhir kita tumpuk dengan warna putih biar warnanya menyatu. Seperti biasa, setelah kita warnai, kita bersihkan pakai tisu biar warnanya tidak keluar garis. Lanjut kita warnai gundukannya
untuk tanahnya kita pakai warna hijau agar menyerupai rumput. Lanjut di atasnya kita pakai teknik gradasi, pakai warna hijau yang lebih mudah teman-teman. Langsung kita warnai rumahnya pakai warna oranye atapnya. Pintunya kita warnai coklat tua saja teman-teman. Lanjut rumahnya kita pakai warna kuning. Kalian bisa warnanya pelan-pelan saja biar tidak keluar garis. Lanjut kita warnai tanahnya pakai warna coklat tua terlebih dahulu. Di sampingnya kalian bisa hasir tipis-tipis agar bisa ditumpuk nanti pakai warna yang lebih mudah teman-teman. Langsung saja kita tumpuk dengan warna coklat yang lebih mudah. Seperti biasa, dibersihkan pakai tisu setelah mewarnainya. Lanjut kita warna sungainya pakai warna biru.
Langsung kita gradasikan pakai warna putih, kita tumpuk warna birunya. Inilah hasilnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.